Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya lihat-lihat ada sapi banyak di sini. Kurang lebih ada informasinya ada 100 sapi. Kita pengen tahu mendekati Idul Adha ini seperti apa dampak dari PPKM darurat ini. Apakah naik, stabil atau turun? Menurun dari tahun yang kemarin. Baik, langsung aja kita tanya-tanya penanggung jawab yang ada di lokasi sini. Sore, Amanton. Sore. Teman-teman, saya boleh tanya-tanya dikit ya? Boleh. Bacakan nih. Ini kalau saya boleh tahu nih, teman-teman, nih sapi-sapi di sini bervariasi harganya ya? Bervariasi harganya. Ya. Terus kalau saya boleh tahu, di masa PPKM darurat ini pendapatan atau hasil penjualannya menurun, stabil atau naik? Gimana? Sebenarnya emang agak pengaruh besar juga PPKM ini agak menurun lah untuk ke penjualan juga. Ini biasanya kalau udah minus berapa ini ya? Udah minus 8 nih, bentar lagi nih. Kita ini hampir udah 70% biasanya habis. Habis sapi ini. Tapi ini separohnya aja belum. Belum. Ini agak pengaruh juga, tersendat dengan PPKM ini. Gitu ya. Agak tersendat dengan penjualan, pengaruh. Terus kalau saya boleh tahu nih, teman-teman sahabat Tugas TV pengen tahu, ya. Alamatnya di mana sih ini letaknya ini, kalau pengen tahu nih? Di Sumur Jaya ya, Sumur Jaya 2 ini nih. Sumur Jaya 2 di Merak ya? Iya, Merak. Bisa lewat Pasar Merak. Pasar Baru Merak. Gitu ya. Sebelah PGRI. Terus nih, tadi informasinya kan bervariasi harganya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu mulai dari yang kecil dulu deh sampai yang besar berapa harganya? Amatan kalau boleh tahu. Dari yang kecil variasi sih harganya dari mulai angka 15, 16, 17 sampai ke angka 30 juta lebih. Bervariasi harganya. Di sini bisa fleksibel lah, artinya kalau sahabat Tugas TV bisa datang ke sini. Nah, nanti kalau boleh tahu sebutkan mantan nomor yang bisa dihubungi untuk nanti siapa tahu ada yang minat dari. Makasih banyak, itu mungkin nomornya terbantu. 0878 79 16 74 51. Dengan Kang Anton ya. Kang Anton ya, Lapak Merak. Ini kalau boleh tahu kisaran di sini sapi ada berapa banyak nih, Kang Anton? Ada 106 ekor, teman yang udah terangkut ya. Terangkut 6 ekor. Ini tinggal 100 aja, 100. Oh, jadi sudah terjual? Terjual sekitar 40 ekor aja. Belum nyampe separuh, belum. Belum nyampe separuh ya? Belum nyampe separuh. Jadi memang pengaruhnya agak terpengaruh besar. Pengaruh besar. Di tahun kemarin. Iya. Baik, jadi sahabat Tugas TV, jadi buat sahabat Tugas TV yang pengen beli sapi, letaknya itu ada di dekat Pasar Baru. Ya. Apa namanya tadi? Sumur Jaya. Kampung Sumur Jaya. Ya, sebelah SMP PGRI. SMP PGRI. Ya. Di letaknya di Merak, Banten. Iya. Dan tadi sudah disebutkan nomor yang bisa dihubungi nanti langsung menghubungi Mas Anton ya, yang ada di lokasi sini. Ya. Baik, itu aja sahabat Tugas TV. Bincang-bincangnya terkait sapi mendekati Idul Adha ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Tugas TV semua. Saya Wali Firmansyah dan Om Anton undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.